Salam dan hai, selamat kembali ke Montanik. Camping shovel, satu tools pelbagai guna yang dapat membantu korang buat banyak kerja sewaktu camping, daripada menggali tanah, meratakan kawasan, buat longkang untuk air hujan, buat tandas wild camping, untuk buat fire pit, contoh dia Dakota fire pit, ataupun membantu korang untuk mengendalikan bara api untuk BBQ pit korang ataupun campfire korang. Camping shovel ni dia ada pelbagai design, pelbagai jenis, pelbagai material dan size untuk sesuaikan jenis camping korang. Dengan aku sekarang ada satu model camping shovel, yang ni jenis heavy duty dengan material yang agak tebal, besar dan berat. Dan dia jenis tri-fold ataupun folding shovel lah. So yang ni adalah camping shovel ya, bukan survival ataupun military shovels. Dia ada perbezaan sikit. Kalau military ataupun survival shovels tu dia lebih advance. Dia ada banyak function, dia ada pisau lah, dia ada ferro rod, dia ada whistle dekat dia punya handle. So yang tu lebih advance. Untuk camping shovel ni dia basic sahaja untuk kegunaan asas camping, dia tak ada semua tu. Dan satu lagi perbezaan survival shovel ataupun military shovels ni, dia ada bahagian dekat dia punya blade ni yang tajam. Untuk camping shovel ni semua bahagian dia biasa saja, dia tak tajam. Sebabnya survival shovels tu dia ada function untuk memotong juga. So yang ni tak ada, hanya untuk kegunaan biasa, penyodok biasa. Okey, aku akan tunjukkan bahagian pada camping shovels ni bersama dengan spek ringkas dia. Okey, keseluruhan bahagian camping shovels ni adalah daripada material steel, daripada dia punya handle sampai dia punya blade. Dan untuk panjang keseluruhan dia, daripada handle sampai blade ni adalah 61 cm. Kalau buka macam ni, kalau tutup adalah 24 cm. Aku akan tunjuk nanti. Dan untuk dia punya blade ni, untuk dia punya lebar adalah 15.5 cm. Dan untuk dia punya panjang ke bawah ni adalah 21 cm. Dan handle dia ni adalah jenis triangle. Dia sesuai untuk sama ada one hand operation ataupun two hand operation. Nanti aku akan demo yang tu. Dekat bahagian tengah ataupun pole dia ni ada satu locking mechanism untuk kita lock position ataupun angle kita punya blade ni untuk kegunaan yang kita nak lah, sama ada kita nak gunakan sebagai penyodok shovels ataupun sebagai cangkul. Yang tu pun nanti aku akan tunjukkan sekejap lagi. Dekat bahagian bawah selain ada blade untuk shovels, dekat belakang dia juga ada satu pick ataupun pickaxe. So yang ni aku akan tunjuk juga nantilah apa kegunaan dia. So untuk berat pula, disebabkan shovels ni menggunakan material yang agak tebal, heavy duty, berat dia 1.3 kg. Okey, sekarang ni aku akan tunjukkan, aku akan demokan cara-cara kita nak gunakan camping shovels ni. Okey, satunya adalah kita gunakan dia sebagai penyodok ataupun shovels lah, dengan one hand operation macam gini, ataupun kita juga boleh menggunakan kaki lah. Kita boleh menggunakan kaki untuk lebih daya tekanan untuk kita mengorek tanah. Dan yang kedua ni adalah sebagai cangkul. Jadi kalau kita buka dan kita tukar angle shovels ni, dia boleh jadi cangkul. Sekejap aku buka. So bila kita ubah angle dia kepada 45 darjah macam ni dan kita lock, so sekarang ni dia dah jadi cangkul. Okey, aku dah lock position dia kepada 45 darjah. Sekarang ni dia dah jadi cangkul. So kita boleh gunakan dia sama ada one hand operation ataupun untuk cangkul ni aku rasa lebih sesuai kita gunakan dua tangan lah macam ni. Dia lebih kuat lah. Untuk fungsi ketiga adalah dia punya pick ataupun pickaxe ni dekat bahagian belakang blade ni, yang macam paruh burung. Fungsi dia satunya kalau kita nak memecahkan sesuatu ataupun untuk kita nak buat lubang yang bersaiz lebih kecil, kita boleh gunakan bahagian belakang ni. Okey, kalau dah lipat dia akan jadi macam ni, dia akan compact macam ni. Dia ada satu storage bag dia, kita boleh simpankan dia. Untuk korang yang camping dengan kenderaan, sama ada camper car, camper van ataupun four wheelers, memang baguslah spare satu dalam kenderaan korang untuk emergency situation. Contoh macam tayar tersekat dekat pasir ke, so yang ni memang akan dapat membantulah. Dekat Montanik kita ada bawa masuk beberapa model camping shovels. Untuk model lain korang boleh pergi dekat link yang aku akan sertakan dekat deskripsi video dekat bawah. Untuk terus dapatkan tips camping, perkongsian gear review dan juga perkongsian video camping, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tu kalau belum, to show your support. Sekian untuk video kali ni. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.